Halo Ucok Butet, hai Bi, apa kabar? Hari ini kita mau masak malbi daging. Kita pergi ke Palembang dulu hari ini ya. Cak mana masak? Pacak dah. Geli-geli basah, gampang kali. Lemak nian. Ini ada daging ya, udah mie rebus ya. Terserah kalian, kalian mau presto kayak kalian mau rebus harusnya. Resep aslinya itu sebenarnya cuma daging sapi aja ya, tapi ini kita mau pakai daging ayam juga nggak apa-apa. Kalian mau pakai daging mantan kalian juga nggak apa-apa, daging selingkuhan suami kalian juga suka kalian, masak aja cok. Nah, cak tengok nih, sini. Bumbu dibagi menjadi dua belahan bumi ya. Bumbu yang akan dihaluskan dan bumbu yang akan dilempar ya. Bumbu yang dihaluskan bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri sama ketumbar. Terus udah gitu bumbu yang akan dilempar cabai rawit, daun salam, serai, terus ini adalah air asam. Ini yang paling penting ya, air asam dan kecap. Serah kalian, kalian mau pakai kecap sorghum kek, kecap apose kek, suka kalian ya. Nah ini asamnya ini, Mei itu ada pakai dua ya, satu asam Jawa, satu asam kuping. Soalnya asam kuping tuh asam, kecut. Nah ini api belum nyala ya cok, ini daun salam disobek ya, kayak mulut siapa itu mau disobek. Nah sama ini serai, pakai api paling kecil. Ini namanya teknik infus cok. Ya biar dia wangi, biar dia harum, baru nanti masukin bumbu halus, oke? Okay? Nah ini setelah ditumis-tumis sampai harum wanginya sampai apa nih sah? Sampai wangi ke sampai ke akhirat. Iya menembus dunia dan akhirat, baru kita masukin ini bumbu yang udah pinter. Kok pinter ya? Udah di blender, udah encer nih ya. Udah pinter ini, udah digiling orang-orang nih. Nah setelah wanginya ini sudah menembus dunia dan akhirat dan udah dibacain mantra 4 sutra ya, udah dibacain doa 3 kitab juga. Cak tengok nih, masukinlah daging-daging tuh kan. Daging pelakor, daging mantan, daging tetangga nyinyir. Bercanda ya teman-teman ya. Ini Mei pakai dagingnya ini daging khas dalam ya teman-teman, biar empuk. Cak tengok kalian. Ini air asam tadi udah Mei campur sama kecap ya. Tapi yang mantap sih kecap tuh kecap Banggo ya teman-teman ya. Mantap kali tuh. Kita guyur loh ini, kasih air bah. Nah ini bantu lagi kasih banyu. Banyu apa itu Mei? Begojo be kita. Banyu apa ditanya? Air keringat kau. Hujan kalian tadahi ya. Sampai bumbunya meresap ke dalam. Terserah kalian kalau mau pakai gula, mau pakai garam gak apa-apa. Hompilahom, merica, merica ini emang apa? Cabai rawit bukan daun kelor dilemparnya ke sana. Ini pala harus pakai ya. Kalian mau pakai pala yang fresh, mau pakai yang bubuk itu wajib pakai, nggak boleh enggak, karena itu adalah kunci khasnya dari malbi daging. Makan. Oh my god, can you smell the taste of the of the sourness and then the taste, the smell of the sweetness. Oh my god. What kind of human yang makan daging malbi sama kimchi? Me. I am. Udahlah, enggak usah baik ngomong, enggak usah baik. Panas sekali. Sobek cincong. Makan cok. Ya Allah, ya Allah. Nyam. Maaf. Oh my god. Oh my god. Sedikit pedas dari cabai rawit kan tadi udah diunyek. I'm dying. Ini dagingnya. Lembut. Udah make presto. Ada asamnya seger. Ini tuh rendangnya Wongki Togalo. Jadi kalian yang tahu rendang tuh cuman dari Padang aja ada rendang, ya. Ini adalah kebanggaannya orang Palembang nih. Daging malbi. Aduh, kalian kalau nggak tahu nggak pernah masak. Nih rugi kali, cepat masak nih gampang. Jadi udah selesai tadi tuh, biasanya Mei tuh diemin 1-2 jam lagi ya. Sampai kental bumbunya, sampai kayak gini. Sampai kental bumbunya.
sampai kayak gini kental. Aduh. Mei juga gak ngerti deh ini makanan turunnya dari langit belahan mana. Kalau kalian di Australia, kalian bisa masak nih pakai daging kanguru juga. Duh, mantap, cok. Kalian mau pakai daging apapun boleh, cok ya, tapi aslinya tuh memang mereka pakai daging sapi, cok. Cok, 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 nyam. Emang kau orang Siantar kok apa gaya kau makan masakan Palembang? Gue suka aku, cok. Channel ini akan memasak masakan Nusantara entah dari mana aja, suka aku, cok. Yang penting masakan Nusantara. Banyak banget tahu orang-orang yang enggak tahu daging galbi ini. Daging malbi ini enak banget. Aduh, ini harus diviralkan ini biar anak-anak kecil tuh di jalan semua, di rumah tahu kalau di Indonesia tuh ada daging seenak ini, mampus nyam. Cok. Aduh, enggak tahu ini surga belahan mana, cok. Ya Allah. Gila-gila, gila nih. Cok, ini enak banget, cok. Ya Allah, cok. Meiko gak bisa, makan-makan aja. Gak ngomong, gak bisa, cok. Aku mulutku jabir kali, cok. Mana nih, kutukan atau apa, cok? Ya Allah, cok, nyam. Sungguh, cok, aku gak lebay, cok. Ini enak, cok. Kan kalau di Pulau Jawa tuh ada semur daging, ya. Tapi tuh ini, aduh, ini another level deh. Ini ada asemnya, seger, suruh gitu, ada wangi palanya. Pala tuh kuncinya ya, gak bisa kalian masak ini gak pakai pala. Suka kalian, nah ketumbar itu khasnya rumah Mei aja sih. Kita kalau masak suka pakai ketumbar biar lebih sedep, biar manisnya lebih nyam. Mei tuh lagi gila banget nih. Gak nyadot lah. Jeruk Sunkist di Jakarta lagi panas banget akhir-akhir ini, dan Mei kan gak minum-minuman kaleng atau soda atau apapun yang kayak gitu. Jadi air jeruk Sunkist langsung diperas, masukin botol, nyam. Gila, surga men. This is not good, but daripada minuman kaleng kan. Oh my god, lucu banget, masih ada palpi-palpinya gitu, dan dia nggak benar-benar hancur, jadi masih ada serat-seratnya. Itu yang Mei seneng, plus diperasa di depan mata kalian pakai mesin. Mei beli ini di Total Buah Jakarta di Pluit, di Rezeki juga ada sih harusnya. Enak banget sih, mati. Balik lagi ke Malbi. Ya ampun, manusia apa kau, cok? Nggak tahu Malbi. Oh, Indonesia belahan mana kau? Gila, ini tuh kayak... Ya ampun. Ya ampun. Nyam. Aduh, aku pusing, enak banget ini. Nggak ngerti ini makanan dari surga apa sih? Surga belahan mana? Barat, timur? Nanti enaknya banget kan. Mei, itu kimchi beli di mana? Ya aku gampar kau bolak-balik kau. Tanya lagi. Beli di Bonga. Ya, beli di Bonga, namanya Musang C. 100.000 per kilo belum termasuk PPN. Enggak aku gampar kau bolak-balik tanya terus. Please lah, please. Oke. Okay. Gak bisa kasih saya terlihat anggun dan cantik di depan kalian. Harus ditanya kayak gitu-gitu, hah? Harus. Gak copot mata nih lama-lama, melotot terus. Oh my god, I'm so genius, like... Save the best for the last. Homemade itu sukanya dagingnya di presto, jadi benar-benar lembut. Surga, ini surga fix.
cepat kalian bikin di rumah ini gampang banget. Pun bumbunya nggak banyak, nggak repot ini masak Malbi. Nyam. Ya Allah, ya Allah. Enak mampus, nyam. Kalau untuk anak-anak, mereka suka dagingnya agak lembut. Kalian bisa bisa bikin pakai paha ayam ya. Ah, lebih juicy. Kalau main sih biasa pakai daging apa aja nggak masalah. Soalnya kan ini masaknya agak lama. Jadi ini lagi. Jadi pasti lembut. Apa? Emang ngerti ini enak banget. Oh my god. Oh my god. Bapakku tuh kalau misalnya pisang di rumahnya itu nggak ditaruh di meja ya, digantung. Terus kalau misalnya udah jatuh, saya disuruhnya makan. Hari ini jatuh dua, suruh makan dua. Kayak mana? Udah malam begini. Nggak gendut aku. Tiap kali bikin video, itu pisang jatuh. Ih, nggak sayang kali orang nih sama anak yang udah jatuh baru suruh makan. Kan saya juga mau makan kayak baby senesen yang tinggal petik. Yang belum jatuh ke lantai. Oh, nggak apa-apa lah, tante nggak anak lah. Nyam. Satu lagi cok. Ini udah lembek banget. Kayak mana ini? Busuk apakah? Kenapa hari ini enak banget? Oh my god, that was so trust me. Itu tuh kayak bikinnya gampang banget, di blender, ditumis, dilempar, ditumis, masukin daging, kecap, asem, pala, dan oh my god, itu kalau misalnya masih kalian nggak mau bikin sih terlaluan kali kalian. Gampang banget, sumpah. Gak usah banyak alasan kalian nggak bisa masak, nggak bisa masak. Apa yang nggak bisa? Oh my god, kalian tuh kalau misalnya bisa di ruangan ini cium virtual, aduh. Can you feel aroma dari daging Malbi-nya tuh kayak, Mei barusan cuci tangan keluar, terus masuk ke dalam. OMG, unbelievable. Wangi banget. I'm dying. Mei, kamu minum Yusanan pakai jus? Yusanan mikronutrisi. Emang kenapa? Nggak kayak pantang, cok. Ya, udah telat. Mei mau masukin Yusana Fiber. Udah tinggal segini. OMG, I drink 1 liter of air jeruk, ah. Ayo. I don't know lah. Tapi ini bener-bener lately Mei lagi bener-bener suka banget. Dan sekali minum kayak gini, seliter-seliter. Oh my god, I am so happy. Thank you God. Terima kasih, makanan hari ini bener-bener enak banget. Kalau kalian punya anak, cabai rawitnya kayak tadi aja dicemplungin. Kalau kalian gak punya anak, blender cabai rawitnya. Sebenarnya kalian tuh kalau misalnya mau mantep ya, kecapnya tuh pakai kecap bango, seriusan deh. Tapi pakai kecap sorghum aja udah enak sih, Mei aja udah sampai meronta-ronta, enak banget. Tapi kok kecapnya kecap bango. Mei tuh kayaknya akan lebih banyak masak-masakan Nusantara deh, yang gampang-gampang aja. Jadi bisa kalian bikin sehari-hari di rumah, dan sekaligus keliling Indonesia di dapur kita. Tadi tuh kayak tangan Tuhan kali ya masak. Anyway, walaupun bukan saya yang masak Malbi, ataupun saya ke Palembang makan Malbi, ataupun orang lain yang masak Malbi, itu saya suka. Emang enak. Seenggak enak-enggak enaknya orang masak Malbi, itu enak loh. Segoblok-gobloknya orang masak Malbi, itu enak.
Terus kalau misalnya kalian mau pakai garam, mau pakai gula, itu nggak apa-apa ya, itu personal choices. Soalnya saya merasa di kecap aja tuh udah asin, udah manis. So for our family is enough. Tapi May tahu dan ngerti banget bahwa nggak semua orang bisa makan kayak kita. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai garam, mau pakai gula, itu boleh, tapi ditakar-takar lah, atau kalian pakai gula kalian yang jauh lebih bermakna seperti molasses karena tinggi kandungan mineralnya, atau gula sorghum ya bisa juga, atau palm sugar, coconut sugar. I love coconut sugar. Lately saya lagi pakai coconut sugar banget di rumah. Oh my god, this is like one of the best cheat meal this month that I had. So satisfying ah, so ding ding dong ah. What is ding ding dong, May? I mean, ya setiap orang kan pasti punya kayak bahasa sendiri kan di rumahnya. Ding ding dong means, oh my god, itu kayak another level gitu lah, kayak udah gak bisa dijelasin dengan kata-kata sampai ngomongnya ding ding dong ah. So that was ding ding dong. Ding ding dong food. Oke. Sampai ketemu di makan-makan dan masak-masak berikutnya. XOXO Gossip Bee. Bye-bye. I'm the luckiest girl on earth.